Di hari ke-6 ini dengan menggunakan 10 kapal, 52 personil dikerahkan untuk membantu pencarian dan evakuasi. Sementara untuk tim penyelam diterjunkan 38 orang. Ya, pencarian dan penyelaman difokuskan pada titik yang sudah diberikan Basarnas, yakni pada jarak 15 nautical mile dari titik posko Pakis Jaya Karawang. Personel akan mengevakuasi barang yang mengapung di permukaan, sementara tim penyelam akan fokus pada evakuasi mesin dan serpihan badan pesawat. Kita bisa ambil menggunakan peralatan yang ada di kapal Victory. Pakai kren, kemudian pakai breaker, pakai apa segala macam lah. Dan mesin kita berhasil angkat, dan kita angkat. Kalau lokasi fokusnya Pak, tetap di dekat FDR? Bisa, Pak. Kita FDR, ya tidak jauh dari situ. Itu kan banyak barang berkumpul, karena setelah dianalisis kemarin, ya pusat benturannya itu ada di situ.